Oke, balik lagi bersama Vindicator Gaming ya guys ya. Di sini gue bakal main Katekyo Hitman Reborn nih guys. Nah di sini gue masih level 12, power gue baru 17.600 ya. Untuk progres kedepannya mungkin lebih gede lagi power gue. Nah di sini gue mau ngegacha aja ya, ngegacha ini ya karakter. Nah terus untuk kalian nih guys nih, kalau misalnya kalian apa kemarin pra register ya guys ya, kalian nanti bakal dapetin si Sansus ini nih guys nih. Nah ini Sansus ini gratis ya guys ya. Nanti kalian tinggal ngambil di mail aja ya. Jadi tinggal ngambil di mail. Nah, terus untuk Sawada gua di sini udah bintang 3 ya guys ya. Nah, bentar lagi kita naikin ke bintang 4 kurang 60 fragmen lagi ya guys ya. Oke, sementara karakter gua cuma ini aja dan kita bakal langsung ngegacha aja ya guys ya. Di sini gua gacha langsung multi ya. Multi 10 kali gacha ya. Untuk drop rate-nya ini 0,8% guys, kecil banget ya. Tapi mudah-mudahan kita bakal dapat hero SSR ya guys ya. Di sini diamond gua 4.600, terus tiket gua 32. Jadi kita nanti bakal langsung ini aja ya, gacha aja ya. Oh ya, langsung add aja nickname gua Vindicator ya. Gua di server 20 ya guys ya. Oke, langsung aja nih ada time limited ya si Sawada Future Arc-nya nih. Nih ini kita mau gacha di sini aja ya. Rate kecil nggak apa-apa. Kita mudah-mudahan dapat hero SSR ya guys ya. Oke, animasinya juga lumayan keren nih guys nih. Ini mudah-mudahan dapat hero SSR ya guys ya. Oke, yang pertama dapat Sard. Oke, Belphegor. Sard Belphegor nih guys. Ini belum dapat hero ya. Nah, ini dapat Sard Sawada nih guys. Ini lumayan nih dapat Sard buat naikin bintang hero ya guys ya. Nah, ini dapat Sard lagi. Kita dapat SSR nggak nih guys nih? Oke, ini dapat hero SR ya guys ya. Ini gue yakin hero SR nih guys. Kita dapat Lambo ya. Lambo umur 15 tahun guys. Habis itu dapat Sard Swarm Device, terus dapat Sard lagi nih. Terus dapat Sard Burst Shield. Oke, kayaknya di sini dapat hero cuma satu ya. Sekali multi dapat satu hero ya guys ya. Sisanya Sard semua nih guys. Sard apa? Hero ya. Kita baru multi pertama ya. Sekarang langsung aja multi kedua guys. Nah ini udah langsung multi kedua nih. Nggak ada animasi-animasi spesial gitu sih ya kalau dapet SSR ya. Gue juga nggak tahu nih, baru ngegacha ya. Oke, ini dapet Sard lagi Belphegor. Oke, ini dapet SR guys. Lumayan lah ya, dapet SR ya guys ya. Oke, ini kayaknya nggak mungkin dapet. Oh, dapet Sard Sansus. Ini kayaknya nggak mungkin dapet hero SSR ya. Kalau udah dapet hero, kayaknya cuma sekali doang deh. Nggak bisa dapet double ya. Oke, tapi nggak apa-apa kita dapat shardnya ya, buat dapetin bintang, buat naikin ya guys, buat naikin bintang hero kita ya, apa-apa. Oke, kita dapat 2 SSR ya berarti ya, 2 multi 2 SSR ya guys ya. Kita lanjut aja ke multi yang ketiga ya. Oke, langsung kita ke multi yang ketiga. Aduh, nggak ada animasi-animasi mantep ini, aduh bau banget. Ini kayaknya dapat SR lagi ya. Dapat SR lagi guys. Kita lihat aja guys ya. Dapat apa nih kita nih? Oke, dapat Sawada Suami. Oke, ini hero apa nih? SR apa SSR nih? Oke, dapat Yuki ini ya. Hero SR ya guys ya. Dapat Sard Sansus lagi. Terus dapat Dokuro Squalo. Dapat Sard Sawada. Oke, kita cuma dapat SR guys dari tadi. Aduh, parah banget guys. Ini rate kecil banget sih 0,8 nih. Ini parah banget nih. Oke, di sini gue langsung beli aja ya pakai diamond ya. Karena tiket gue tinggal 2 nih. Langsung aja kita beli pakai diamond guys, 2.400. Nih mudah-mudahan dapet nih guys. Nih ini animasinya sama ini kayak tadi nih. Nggak ada mantep-mantepnya nih. Nggak tahu nih dapet SSR nggak nih guys. Oke, kita lihat aja ya guys ya. Oke, sementara dapet Sard ya. Dapet Sard mulu dari tadi nih. Aduh, parah banget dah. Udah 4 kali gacha guys. Ini apa nih? Waduh. Oke, kita lanjut ya. Oke, dapat SR. Kayaknya ini udah dapat ya kita ya. Oke, kalau berat berarti kalau udah dapat itu otomatis jadi fragmen 25 ya, guys. Kita buat naikin bintangnya ya. Oke, nggak apa-apa deh. Gue terima nggak apa-apa. Oke, berhubung di sini tiket gue tinggal 2, terus diamond gue 2.000, gue langsung beli aja ya. Oke, abis ini langsung gue skip aja ya, guys ya. Oke, kita udah ada 10 tiket lagi nih untuk multi terakhir ya. Ini untuk multi terakhir guys.
kita dapat, pokoknya kita gacha sampai dapat hero SSR guys ya. Oke tuh, woi ini dapat SSR nih, ada ungu-ungunya gini nih. Ini animasinya beda nih, berarti dapat SSR ya guys ya. Oke, kita lihat aja dapat apa nih. Oke, pertama dapat Sansus guys. Dapat Sansus ya. Oke, Squalo enggak apa-apa. Ah, ini guys. Oke, dapat SSR, mantap. Kita dapat SSR Rokudo guys. Mukuro Rokudo. Oke, nanti kita bakal nge-review ya. Bakal nge-review hero SSR-nya nih guys. Oke, sementara kita dapat first aid device. Oke, dapat 15 fragmen, lumayan buat upgrade ya guys. Kita dapat shard lagi guys. Oke, enggak apa-apa. Yang penting kita udah dapat hero SSR ya guys ya. Oke, lumayan guys. Oke, ini kayaknya enggak bakal dapat lagi ya. Jadi langsung aja kita continue ya. Oke, jadi kita dari tadi gacha udah dapat si Lambo ya guys ya. Dapat Rokudo, dapat Super B, terus dapat Belphegor ya. Bentar, dari tadi kita 5 kali multi dapat itu ya guys ya. Nanti kita bakal ini ya, nge-review Mukuro Rokudo ya untuk di next video guys ya. Hero SSR ini mantap nggak nih guys ya. Oke, jadi pantengin terus ya channel Vindicator ya guys ya. Buat update-update info menarik ya guys ya. Oke, see ya.